Oke. Ini mesin yang kedua ya. Mesin yang kedua. Tulisannya lumayan ini. M21 putaran berat baru saja diambil dari servis. Sudah ada kendala lain, tidak bisa dipakai sama sekali. Tolong Bapak, Mas atau Ibu ya, garis miring yang terhormat. Kalau belum selesai dibenerin dulu. Kalau sudah di servis dicoba terlebih dahulu. Wah. Ini ya dikirim bidangan ya. Bidangan aja ya. Kok itu kok bisa ada di ujung dulu nih? Ini bener gak kendalanya begitu ya? Kita lihat dulu ini. Curiga saya kalau hopnya itu ada di ujung begitu. Jangan-jangan ini. Aduh, tulis saya serem juga ini. Ini saya bukannya yang servis ya. M21. Nih kita angkat ini mesinnya ya. M21 Mitra Mesin 022 Bandung ini, Jalan Otto Iskandar Dinata Bandung. Begini selingkuh dari aku ya. Kita masukin dulu ya, kita mainnya sedikit rapi ya, karena memang kegiatan ini satu persatu aja lah ya. Kalau satu juga, kalau untungnya satu 3 juta, 3 juta itu kalau 3 berarti 9. Oke, kita tes dulu ya. Tapi saya curiga kalau dia itu ada di pojok sana ya. Saya ada curiga nih mesin. Nah. Pastikan tersambung sempurna. Nah, di sini kita pasti tes. Tidak mungkin tidak. Mari kita nyalakan. Oke, normal. Oke, normal. Kalibrasi normal dua-duanya. Berarti hanya perasaan saya saja. Dibilang putarannya berat. Tidak berat kok. Putaran tidak berat. Ini enteng sekali, tidak ada masalah. Ini enteng sekali, tapi kayaknya kita lihat dulu ya, kita cek dulu bagian ini ya, karena memang ya di sini tidak berat toh. Masalah dorong ini sampai diminyakin begini, jangan sampai minyak perlu beran begini. Iya, baru diambil dari servis. Ini servis yang kapan ya? Tapi udah lumayan kotor memang.
Tidak apa ya, kita cek dulu sesuai dengan kendalanya. Tulisannya berat putarannya ya, ini berat saat lain ya. Berarti kita langsung buka saja ya, kita langsung buka saja ini. Tapi kalau kondisinya tidak begini sih ya, namanya karena kalau dari sini itu bersih ya, suci ya. Kita copot dulu aja, seperti biasa kita bongkar dulu. Biasa sih memang kok sudah ini dilempar ke sini itu kok sudah buntu ya. Dicek dulu ya. Nah, cekan oleh tangan-tangan yang proporsional. Sebelah mana ini saya posisinya lebih enak ya, supaya videonya juga jelas, yang nonton juga enak gitu. Nonton begini mana ada yang enak. Kipasnya sudah copot. Ini kipas sudah copot ya. Kalau kipas sudah copot, oke, kalau dilihat sepertinya ada benang belit di sini. Jadi ketika dipakai dia akan panas, menyebabkan panas karena kegesek benangnya. Nanti dia masuk cek gitu berat putarannya. Jadi kalau di masih dingin dia akan tetap enak aja gitu. Oke, Rotary Hook. Nah, sana. Misalnya putaran berat, tapi saya curiga ini ada benangnya ini yang saya tarik putus barusan, jadi benangnya itu kegesek di sini. Kita bisa cek langsung aja, copot aja ya. Masih ragu-ragu. Nah, mumpung mesin ada di sini, kita ada wah mak, ngepelnya nggak usah sampai sini mak, saya nggak tega lihat istri ngepel. Tapi kalau bisa ngepel sampai ke halaman. Spring ini udah mau habis. Tapi bukan. Thank you.
Oh, dinamonya sudah kocak. Ya benar. Jadi kemungkinan itu pas servis sananya dibalik doang. Gak bisa kalau itu. Ini harus diganti kalau sudah oblak begini. Tuh. Jadi ini kalau misalnya dipaksakan dengan berat begitu, maka yang kalah ada belakang. Ini konslet, lilitannya nabrak ke apa namanya ya, ke magnet. Nah jadinya kalau udah konslet, belakang masih mati mesinnya. Ini enteng komputernya tuh. Itu saya lihat juga nggak kotor banget, nanti bisa lah dibersihkan. Kalau saya biasanya nggak begini. Saya habis dimakan sih. Saya juga kali. Tapi nggak ada tandanya dari saya. Nggak ada tanda sama sekali. Oke lah, kita bersihkan dulu. Ini udah kelihatan, ini ganti dinamo aja nanti sama per sensornya. Ini udah mau habis, mau patah daripada nanti kalau sampai sana malah habis. Itu kalau belum mesin gak apa-apa. Oke, simple ini, belum mesin. Selesai hari ini. Oke, ini mesinnya yang kata putaran berat ya. Ah. Oh. Coba. Eh? Kata dia begitu ya? Oke, okay. Error. Kalau error begini ya terpaksa kita buka lagi. Ya, tunggu dulu. Kita buka lagi. Dari mana ini sekarang? Sungguh ada salah ya. Oke, saya akan cek kembali dulu ya. Jadi belum jadi. Oke, kita ulang lagi ya. Kita tancepin dulu di bawah ya, paling nancep. Oke, kita nyalakan. Tadi naiknya nggak stabil ya, pret. Nah, sekarang baru oke. Kalau kalian ingin bertanya kenapa tadi seperti itu, nah itulah. Kita sudah siapkan matang-matang ya, sampai matang sekali ternyata malah masih bisa terjadi hal seperti itu. Ini mana lagi refleksi saya ya? Oke, ready. Yes. Saya. Ken ada. Gimana nih? Refleksi kemana ya? Tadi aku pakai di mesin yang tadi. Kelihatan. Saya mau ngecek juga ini bisa masuk juga pak. Jangan diumpetin dong. Ini memang kadang ada yang jahit memang. Kadang lagi rekam begini video dimatikan ini. Saya udah gak kaget. Ini nanti saya ngumpetin sendiri ya. Oke, mari kita cek dulu. Dan berarti selamat. Oke. Oke, kita lanjut saja ya. Ini frame kecil berarti ya. Frame besar. Oke, kalibrasi ya. Coba yang kecil aja. Cukup pakai kecil. Mm-hmm.
Kita cek ya. Ya, cek jalan maksudnya. Oke, normal. Turunkan sepatu. Oke, langsung lancar, nggak ada kendala. Ini pelan caranya. Oke, normal ya. Hasil oke. Tidak ada kendala sudah. Kita ditutup dan tes kembali. Setelah ditutup. Oke, jahitan juga bagus ya, kita lihat tidak ada yang loncat. Ini agak pentelir. Oke, bagus hasil jahitan, tidak ada kendala. Ini yang bikin seret ya, satu ini ada di sini. Belit sepele okay. Putaran berat baru saja diambil dari servis, sudah ada kendala lain, tidak bisa dipakai sama sekali. Tolong bapak mas ibu yang terhormat, kalau belum selesai dibenerin dulu. Kalau sudah di servis dicoba terlebih dahulu. Ini dicoba. Kalau di sini dicoba. Tapi ini ada tulisan Transin Bandung. Nah, yang kita ganti kali ini adalah dinamo ya. Dinamo memang sudah seret, tapi belum bikin loncat ya, hanya bikin seret saja. Sudah oblak sini. Tuh. Gak tengah ya. Nah, saya coba sendiri lah. Dan indikatornya juga ketara sebetulnya. Ini terlepas dari dinamo. Kenapa bisa terlepas? Dinamo panas, seret panas, dipaksa jalan terus, akhirnya itu terlepas. Plastiknya meleleh di bagian penjepit. Nah, tadi sempat error putaran ya. Itu minyaknya ini gabur kemana-mana, ini minyak semua tuh ya. Minyaknya jangan terlalu banyak, dia seret itu bukan karena minyaknya enggak ada. Itu minyaknya kebanyakan tapi seretnya karena dari dinamo. Justru dinamo kalau kesiram minyak, besi antar besi saling makan. Karena dia itu seperti ini ya, besi berputar begini. Berbeda kalau dia keluar masuk begini, berputar dan saling bertahan itu. Oke, nanti kita lanjutkan setelah ditutup ya. Saya mau lihat setelan ulangnya lagi. Nggak ada putus sama sekali ya, lancar. Oke,
kita coba ya. Tadi sudah begini, dan pas mau dicoba ini kagak konek, aduh. Sensornya berbuta. Ya. Nah, kita boleh sudah kita cek masukin file lagi ya. Setelah apa namanya rapi begini ya. Oke, tapi kita jalankan mau yang kecil saja ya. Oke, itu ada tulisannya katanya suruh dicoba, jadi pas nyobanya pun saya video itu tulisannya ya. Oh, saya pakai yang kecil. Oke, kita jalankan, perhatikan normal. Oke ya, langsung jalan langsung normal ya. Ya. Putaran berat baru saja diambil dari servis, sudah ada kendala lain, tidak bisa dipakai sama sekali. Kita ganti dinamonya. Oh, sama lampu. Ini yang bikin berat ini ya. Biasa yang di sana, tapi dia biasanya muter lama dulu baru selesai. Nah, kalau ini dari awal sudah selesai. Nah, kalau dipaksa terus ya paling konsep dinamonya dan bakar power supply seperti mesin yang satunya.
kita nggak masalah, tapi suaranya lain ya. Dari musik juga ini. Nah, dari sini ya ini. Oke, kita coba lagi untuk di bawahnya ya. Kita tes lagi ya. Kita pegang ini apa perubahan atau tidak. Tidak ada. Oke, kita coba lagi saja ya. Tadi memang suara musiknya juga kenceng, jadi kita pakai kurel. Oke, segini aja. Kita tutup dulu ya. Thank you.
Oke, tidak ada kendala ya. Saya nyatain ini. Oke. Sudah halus, tidak ada kendala. Jadi siap dikirim ya. Nah, memang suruh tes dulu ya, kita dicoba terlebih dahulu, saya coba. Oke. Siap kirim.